Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya Aryan AMS. Teman-teman jangan lupa di follow atau di subscribe nanti. Ya teman-teman, di sini saya akan mengajari atau menunjukkan cara mengembalikan foto atau video yang telah tersimpan di brankas pribadi. Bagi teman-teman yang tidak tahu cara mengembalikannya gimana, tonton video ini sampai habis. Ya teman-teman, berikut caranya teman-teman. Di sini terutama kita buka dulu foto ya teman-teman. Di sini ada foto, kita klik foto. Pagi, Pak. Di sini sudah tersedia foto ya teman-teman. Di sini ada salah satu video, yaitu video saya teman-teman. Kita pindah ke brankas pribadi. Di sini ada yang tanda plus atau tanda tambah tersedia di menu ini teman-teman. Kita klik. Klik seperti ini teman-teman, kita pindah ke brankas pribadi teman-teman. Di sini ada pilihan brankas pribadi. Enggak apa-apa. Di sini kita klik brankas pribadi. Videonya tadi hilang teman-teman. Di sini hilang, tidak ada lagi. Di sini tidak ada lagi teman-teman ya. Cara mengembalikan video tersebut seperti berikut teman-temannya. Bagi teman-teman yang tidak tahu mengembalikan foto yang telah tersimpan di brankas pribadi, caranya seperti ini teman-teman. Terutama di sini tersedia menu pengaturan ya teman-teman. Kita klik menu pengaturan. Di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini ada menu yang namanya keamanan teman-temannya. Kita klik menu keamanan. Habis itu kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada tertulis brankas pribadi ya teman-teman. Kita klik saja brankas pribadi ya. Di sini tersedia kode. Jadi teman-teman harus memasukkan kode teman-teman ya. Seperti ini, kode saya seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, seperti ini ya. Di sini tersedia foto, audio, dokumen, dan lainnya teman-teman. Di sini kita cukup memilih foto. Ya teman-teman, video yang tadi sudah tersedia di sini ya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Cara mengembalikannya itu teman-teman seperti ini teman-teman. Kita klik video tersebut. Kita klik atur sebagai publik. Di sini tersedia pilihannya teman-teman, ada dua ya, atur sebagai publik atau hapus. Di sini kita pilih atur sebagai publik ya teman-teman. Kita klik saja teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita pindah ke kamera ya teman-teman. Kita klik kamera. Ya teman-teman, otomatis video tadi hilang teman-teman dari brankas pribadi. Jadi di sini kita tekan kembali. Seperti ini teman-teman, kembali. Kita buka lagi foto atau video teman-teman. Tadi saya memindahkan video, jadi kita klik di galeri saya video teman-teman. Ya, teman-teman, di sini sudah tersedia lagi teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itulah teman-teman cara mengembalikan foto atau video yang tersimpan di brankas pribadi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak tahu cara mengembalikannya, tonton saya video saya sampai habis teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel saya teman-teman. Subscribe itu gratis teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman apa yang saya buat pada hari ini ya teman-teman. Sekian teman-teman, terima kasih.